Oke, kita timbang dulu ya. Kita timbang nanti supaya tahu berapa perbedaannya ketika sudah ditanam dengan timah ya. Satu tiga kosong dua gram ya. Oke, langsung saja saudara, kita bandul keras tiger. Tolong diperhatikan apa yang akan kita kerjakan ya. Ini keras punya tiger ya. Kalau untuk titik jatuhnya tiger Megapro ini sudah bagus. Ini kita lihat ya. Kan? Posisi titik jatuh tanpa piston itu ada di titik mati atas. Coba diintip dari sini. Sebelah sini. Nah, ini. Sebelah sini. Dari belakang. Ada di titik mati atas seperti ini. Ya, artinya sudah bagus. Ulangi dua kali. Tuh, titik jatuhnya sudah di sini. Di posisi titik mati atas ini sudah bagus. Misalnya digeser sedikit ke sini juga lebih enak juga. Digeser sedikit supaya sebelum titik mati atas. Jadi posisi ini hanya kita akan tambah torsinya. Jadi kita memberi pemberat sini, bukan kita las ya. Memang ada dua caranya. Satu ini kita las ya supaya datar ini. Yang kedua nanti kita tanam timah saja. Lebih ini sudah luka pula ya orang kemarin ya. Ini bekas dipukul ini. Oke, langsung dikerjakan ya. Oke, ini tinggal kita ukur dulu supaya dia lurus. Kita gunakan mesin bubut ini supaya mudah. Oke, jadi untuk pembuatannya ini kita ukur 11 mili. 11 mili dari ujung sini. Ujung ini. Nah, misalnya ke sini kita ambil 11 mili atau dari sini ke sini 11 mili ini. Oke, yang penting sama nanti ya dengan yang sebelahnya. Oh, seperti ini, yang satunya juga sama ya. Oke, yang satu lagi langsung. Kalau tidak bergerak di bubutannya tetap sama. Oke, kita ukur ya dari ujung sini ke sini 11 mili. Ini. Dan nampak belum itu? 11 dari situ. Kemudian ya. Cari titik tengahnya. Ya, 11 itu sekalian. Belum, Jo? Ya, keluar kan. Dari titik tengahnya pas tengah. Titik paling tengah sini juga sama kan.
Harus sama, kalau tidak sama getar motornya. Oke, sudah 3 titik, kasih tengah-tengahnya lagi, satu tengah-tengahnya lagi. Kita tidak menggeser titik jatuh. Titik jatuhnya sudah pas. Jadi kita tinggal membuat tambahan torsi saja. Di drip atau diketok di tempat yang pasnya tadi. Nah, untuk tempat nanti apa? Ngebornya dengan persenter itu. Terus. Tinggal kasih marco besok. Jadi apa ya, pakai bor center dulu supaya dia itu tepat. Oke, langsung ya. Tadi setelah bor ini, bor center tadi pakai mata bor 7 mili dan diukur sekalian, buat seperti ini untuk ukuran. Nah, jadi nanti ratanya benar, betul. Ini seperti ini, sedalam-dalamnya tapi jangan sampai tembus ya. Ukur, masukkan, semuanya ini harus rata ini. Ya. Sama, kemudian tinggal dibor sama mata bor 15 ini. Mata bor 15 nanti juga sama ya. Kalau ini, kalau
keras, kasih cairan bromus. Cairan bromus. Nah, seperti ini. Oke, semuanya ya, di skip aja videonya. Oke, kita timbang lagi. Ini sudah ya, timbang dah. Wow. 50 kalau geser ke sini ya. Oke. Langsung saja ya. Sudah saya pasang nih. Nampak bandul-bandulnya. Nampak ya? Ya. Sudah kadung masang, tadi kameramen enggak ada. Ini 0,01. Nah, ini. Ini sudah cukup ya. Tuh. Nah, segini kita anukan lagi masih bisa nih. Nah, ini dikit. Nah, coba kita lihat ya titik jatuhnya. Kita hanya menambah torsi, tidak menggeser ya. Beratnya tadi sudah kita timbang. Ini kita lihat titik jatuhnya di mana. Tuh, titik jatuhnya di posisi titik mati atas ya, tanpa piston ya, tanpa piston. Kita ulang lagi. Oke, mantap sekali ya. Itu. Oke, ulang lagi. Ini lebih narik atasnya nanti. Oke, mantap. Oke ya, saya rasa cukup ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan terus kita semangat untuk memodifikasi mesin setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.